Museum Aditya Warman merupakan museum kebanggaan Sumatera Barat yang memperlihatkan jejak kebudayaan Minangkabau. Berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 10 Kota Padang. Museum ini telah berusia lebih dari 30 tahun. Museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Profesor Dr. Syarif Thaiyeb pada tanggal 16 Maret 1977. Berdasarkan SK Mendikbud Republik Indonesia nomor 01/1991 tanggal 9 Januari 1991. Museum ini diberi nama Museum Aditya Warman. Hal tersebut diberikan untuk mengingat jasa seorang Raja Minangkabau di abad 14 Masehi. Kebesaran Aditya Warman dapat dilihat melalui peninggalannya berupa prasasti yang terdapat di Sarwaso Limokaum, Pagaruyung, serta Arca Birawa yang sekarang berada di Museum Nasional Jakarta dan Candi Padang Rocok di daerah Sijunjung. Sesuai dengan SK Pemda Tingkat 2 Padang nomor 3071/SDTK/18 Romawi/74 tanggal 8 Agustus 1974. Museum ini berlokasi di Komplek Lapangan Tugu Jalan Diponegoro Padang. Dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar area yang ditumbuhi oleh 100 jenis tanaman berupa pohon pelindung, tanaman hias, dan apotek hidup. Lokasi ini dulunya dikenal dengan Taman Melati, sebuah taman tempat bermain warga Kota Padang. Pada zaman penjajahan Belanda, di lokasi ini berdiri Tugu Missiles yang pada masa penjajahan Jepang, menurut ceritanya, tugu ini diruntuhkan dan besi-besinya dibawa ke Jepang. Museum Aditya Warman berbentuk arsitektur tradisional Minangkabau, yaitu rumah gadang dengan tipe gajah maharam yang disesuaikan dengan standarisasi museum. Terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan 995 meter bujur sangkar, berfungsi sebagai ruangan pameran tetap. Bangunan Museum Aditya Warman ini dibuatkan maketnya dengan perbandingan skala 1 banding 150. Maket ini perlu sebagai petunjuk bagi pengunjung dalam mengenal museum secara keseluruhan dan juga dapat menambah kesanah koleksi museum jenis karya seni. Museum Aditya Warman menyimpan berbagai macam koleksi yang terbagi atas beberapa kategori seperti arkeologika, biologika, etnografika, filologika, geologika, historika, gramalogika, numismatika, seni rupa, dan teknologika. Pengunjung dapat mengenal bagaimana asal-muasal kebudayaan Minangkabau. Mulai dari masa yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha sampai dengan masa pengaruh Islam dan bagaimana kolonisasi juga berdampak terhadap kebudayaan Minangkabau. Koleksi di Museum Aditya Warman memang sangat beragam. Satu di antaranya adalah koleksi senjata dari beberapa daerah, seperti rencong dari Aceh, lalu keris dari Jawa dan Minang. Keris sendiri terdiri dari mata, tangkai, dan sarung. Mata terbuat dari besi pipih yang memiliki ujungnya runcing. Banyak koleksi yang identik dengan budaya Minangkabau di Museum Aditya Warman. Di antaranya, ada perhiasan pinggang yang terbuat dari emas, perak, atau bahan lainnya. Biasanya, perhiasan dipakai sebagai kelengkapan pakaian adat yang dinamakan dengan patah sembilan atau pending. Kedua jenis perhiasan pinggang ini biasa dipakai oleh penghulu, pengantin, atau raja. Selain itu, perhiasan baju pengantin dinamakan siba baju yang dipasangkan pada kedua sisi baju kurung. Lalu, ada pula hiasan tutup kepala dengan ragam bentuk dan bahan dasarnya terbuat dari kayu, batik, dan loyang. Dari bentuk tutup kepala, kita dapat mengenal kedudukan dan daerah asal si pemakai, seperti salua, deka, ike, dan lainnya. Salua memiliki 5 lipatan, yaitu sebagai lambang dari pemerintahan adat yang selalu berdampingan antara 5 unsur, yaitu nenek mama, ulama, cerdik pandai, pemerintah, dan dubalang. Pengunjung juga akan menjumpai berbagai macam perhiasan. Satu di antaranya perhiasan tangan yang memiliki banyak nama, galang gadang dan galang rago-rago,
adalah gelang yang dipakai oleh pengantin wanita. Gelang ini melingkar pada tangan wanita dan memiliki makna pembatas menjangkau sesuatu yang tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan oleh adat. Perhiasan kepala di Minangkabau disebut dengan suntiang yang digunakan oleh pengantin. Suntiang memiliki dua jenis, yaitu suntiang tinggi dan suntiang rendah yang dipergunakan oleh pengiring pengantin. Selain itu, ada juga perhiasan leher yang disebut dengan dukuah. Ada berbagai macam dukuah di Minangkabau. Ada yang disebut dengan dukuah pinyaram, kaluang jalo, kaluang tali baju. Khusus bagi wanita berusia lanjut, kaluang yang digunakan adalah kaluang koral, kaluang uang dukat, kaluang manik baranggo. Selanjutnya, salah satu kerajinan rakyat dari Sumatera Barat berbentuk anyaman yang diproduksi di daerah Kabupaten Solok, Tanah Datar, 50 Kota, Agam, dan Padang Pariaman. Kesenian Minang pada umumnya bersifat kerakyatan yang sudah berakar sejak dahulu. Masuknya budaya Islam, Cina, dan Eropa membawa pengaruh terhadap perkembangan kesenian daerah. Salah satu kesenian Minang adalah seni musik. Dapat kita jumpai berbagai macam alat musik yang berasal dari Minangkabau seperti pupui sarunai, pupui batang padi, pupui tandua, rabab, genggong, dan berbagai alat musik lainnya. Koleksi unik lainnya adalah koleksi satwa yang dilindungi. Berbagai upaya penyelamatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat.
Museum Aditya Warman Provinsi Sumatera Barat diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Profesor Sharif Tayeb, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, di mana museum ini merupakan museum umum dan bertujuan untuk meningkatkan mengedukasi anak-anak sekolah remaja mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan bahkan peneliti-peneliti dari perguruan tinggi di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat itu melakukan penelitian di Museum Aditya Warman. Karena Museum Aditya Warman ini mempunyai koleksi berjumlah yaitu 6.000 lebih, yang mana koleksi itu bisa diteliti oleh peneliti-peneliti, sehingga ini merupakan salah satu eksistensi daripada Museum Aditya Warman untuk kedepannya bisa eksis di dalam melihat bagaimana koleksi-koleksi yang bernilai sejarah dan budaya bisa diedukasi, dilihat, kemudian dipamerkan di Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman Provinsi Sumatera Barat mempunyai visi mewujudkan Museum Nagari sebagai salah satu objek wisata sejarah dan budaya, edukatif, rekreatif, serta atraktif bagi semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan visi ini, Museum Aditya Warman itu mempunyai tiga misi. Antara lain, pertama, itu mengaplikasikan peran museum sebagai pelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan budaya di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan koleksi sebagai bukti sejarah budaya Minangkabau. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan edukatif, rekreatif, yang atraktif, kemudian memberikan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung tentunya, serta memberikan pengalaman prima bagi pengunjung untuk yang berkunjung ke museum. Jadi berdasarkan hal tersebut, visi dan misi museum ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja dari museum itu sendiri, di mana program-program dan kegiatan yang ada di museum itu akan ditunjang, menunjang visi misi tersebut, dan juga menunjang kepada visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan sendiri, kemudian juga mengaplikasikannya di dalam pokok-pokok kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan koleksi Museum Aditya Warman itu bisa secara hibah, artinya diberikan oleh orang yang punya untuk dihibahkan ke museum. Kemudian juga koleksi dapat kita peroleh dengan ganti rugi. Jadi kita cari ke daerah-daerah, ke kabupaten kota, kemudian koleksi tersebut kita ganti rugi. Kemudian juga kita ada beli koleksi tersebut, gitu kan. Kalau koleksi yang kita beli itu yang memang koleksi yang agak langka, kemudian perlu ada di museum misalnya, kan begitu. Koleksi yang
kita kelompokkan yang banyak itu yang kita miliki itu berupa etnografi. Nah, itu banyak kita miliki. Tapi yang langka kita miliki itu jenis koleksi yang apa geologika. Ini atau geografi ini agak susah untuk apa, cuma kita memiliki 36 koleksi cuma. Keramik juga kita banyak gitu kan. Yang mempunyai nilai teknologi juga ada. Kita cuma itu sedikit juga, kita itu sekitar 64 koleksi. Jadi yang paling sedikit, yang paling sulit untuk kita peroleh itu ya memang ya biologika. Itu memang cuma 32 koleksi kita. Dari kemarin itu tahun 2015 itu cuma 31 koleksi, cuma nambahnya satu. Sampai 2020 ini cuma jadi 32 koleksi. Museum itu kan sumber informasi tentang apa saja yang ada di wilayah Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Jadi kita berharap museum itu memberikan informasi, sumber-sumber sejarah, memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada banyak orang. Dan juga tidak saja harus ke museum, tapi juga bisa melalui website yang ada di museum itu sendiri. Jadi informasinya harus lebih terbuka dan diketahui oleh namanya apa saja yang ada di Sumatera Barat tentang warisan budaya maupun itu manuskrip apa saja yang ada di Sumatera Barat ini. Kami juga berharap museum itu selalu ada di hatiku bagi semua masyarakat dan pemerhati museum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Aditya Warman merupakan lembaga pelestarian warisan budaya yang menjadi tempat bermacam khasanah koleksi, melaksanakan kegiatan penerbitan, seminar, melakukan pagelaran lomba, melakukan survei pengadaan koleksi, melaksanakan supervisi museum lokal, dan menjadi tempat untuk penyuluhan informasi budaya. Museum Aditya Warman merupakan museum kebanggaan Sumatera Barat yang memperlihatkan jejak kebudayaan Minangkabau. Berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 10 Kota Padang. Museum ini telah berusia lebih dari 30 tahun. Museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Profesor Dr. Syarif Thayyeb pada tanggal 16 Maret 1977.
berdasarkan SK Mendikbud Republik Indonesia nomor 01/1991 tanggal 9 Januari 1991. Museum ini diberi nama Museum Aditya Warman. Hal tersebut diberikan untuk mengingat jasa seorang Raja Minangkabau di abad 14 Masehi. Kebesaran Aditya Warman dapat dilihat melalui peninggalannya berupa prasasti yang terdapat di Sarwaso Limokaum Pagaruyung serta Arca Birawa yang sekarang berada di Museum Nasional Jakarta dan Candi Padang Roco di daerah Sijunjung. Sesuai dengan SK Pemda Tingkat 2 Padang nomor 3071/SDTK/18 Romawi/74 tanggal 8 Agustus 1974. Museum ini berlokasi di Komplek Lapangan Tugu Jalan Diponegoro Padang. Dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar area yang ditumbuhi oleh 100 jenis tanaman berupa pohon pelindung, tanaman hias, dan apotek hidup. Lokasi ini dulunya dikenal dengan Taman Melati, sebuah taman tempat bermain warga kota Padang. Pada zaman penjajahan Belanda, di lokasi ini berdiri Tugu Michels yang pada masa penjajahan Jepang, menurut ceritanya, tugu ini diruntuhkan dan besi-besinya dibawa ke Jepang. Museum Aditya Warman berbentuk arsitektur tradisional Minangkabau, yaitu rumah gadang dengan tipe gajah maharam yang disesuaikan dengan standarisasi museum. Terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan 995 meter bujur sangkar, berfungsi sebagai ruangan pameran tetap. Bangunan Museum Aditya Warman ini dibuatkan maketnya dengan perbandingan skala 1:150. Maket ini perlu sebagai petunjuk bagi pengunjung dalam mengenal museum secara keseluruhan dan juga dapat menambah kasanah koleksi museum jenis karya seni. Museum Aditya Warman menyimpan berbagai macam koleksi yang terbagi atas beberapa kategori seperti arkeologika, biologika, etnografika, filologika, geologika, historika, keramalogika, numismatika, seni rupa, dan teknologika. Pengunjung dapat mengenal bagaimana asal-muasal kebudayaan Minangkabau, mulai dari masa yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha sampai dengan masa pengaruh Islam dan bagaimana kolonisasi juga berdampak terhadap kebudayaan Minangkabau. Koleksi di Museum Aditya Warman memang sangat beragam. Satu di antaranya adalah koleksi senjata dari beberapa daerah, seperti rencong dari Aceh, lalu keris dari Jawa dan Minang. Keris sendiri terdiri dari mata, tangkai, dan sarung. Mata terbuat dari besi pipih yang memiliki ujungnya runcing. Banyak koleksi yang identik dengan budaya Minangkabau di Museum Aditya Warman. Di antaranya ada perhiasan pinggang yang terbuat dari emas, perak, atau bahan lainnya. Biasanya, perhiasan dipakai sebagai kelengkapan pakaian adat yang dinamakan dengan patah sembilan atau pending. Kedua jenis perhiasan pinggang ini biasa dipakai oleh penghulu, penganten, atau raja. Selain itu, perhiasan baju penganten dinamakan siba baju yang dipasangkan pada kedua sisi baju kurung. Lalu, ada pula hiasan tutup kepala dengan ragam bentuk dan bahan dasarnya terbuat dari kayu, batik, dan loyang. Dari bentuk tutup kepala, kita dapat mengenal kedudukan dan daerah asal si pemakai, seperti salua, deka, ike, dan lainnya. Salua memiliki lima lipatan, yaitu sebagai lambang dari pemerintahan adat yang selalu berdampingan antara lima unsur, yaitu nenek mama, ulama, cerdik pandai, pemerintah, dan dubalang. Pengunjung juga akan menjumpai berbagai macam perhiasan. Satu di antaranya perhiasan tangan yang memiliki banyak nama. Galang gadang dan galang rago-rago adalah gelang yang dipakai oleh pengantin wanita. Gelang ini melingkar pada tangan wanita dan memiliki makna pembatas menjangkau sesuatu yang tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan oleh adat. Perhiasan kepala di Minangkabau disebut dengan suntiang yang digunakan oleh pengantin. Suntiang memiliki dua jenis, yaitu suntiang tinggi dan suntiang rendah yang dipergunakan oleh pengiring pengantin.
Selain itu, ada juga perhiasan leher yang disebut dengan dukuah. Ada berbagai macam dukuah di Minangkabau. Ada yang disebut dengan dukuah penyaram, kaluang jalo, kaluang tali baju. Khusus bagi wanita berusia lanjut, kaluang yang digunakan adalah kaluang koral, kaluang uang dukat, kaluang manik baranggu. Selanjutnya, salah satu kerajinan rakyat dari Sumatera Barat berbentuk anyaman yang diproduksi di daerah Kabupaten Solok, Tanah Datar, 50 Kota, Agam, dan Padang Pariaman. Kesenian Minang pada umumnya bersifat kerakyatan yang sudah berakar sejak dahulu. Masuknya budaya Islam, Cina, dan Eropa membawa pengaruh terhadap perkembangan kesenian daerah. Salah satu kesenian Minang adalah seni musik. Dapat kita jumpai berbagai macam alat musik yang berasal dari Minangkabau seperti pupuik sarunai, pupuik batang padi, pupuik tandua, rabab, genggong, dan berbagai alat musik lainnya. Koleksi unik lainnya adalah koleksi satwa yang dilindungi. Berbagai upaya penyelamatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat. Thank you.
Museum Adityawarman Provinsi Sumatera Barat diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Profesor Sharif Tayeb, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, di mana museum ini merupakan museum umum dan bertujuan untuk meningkatkan, mengedukasi anak-anak sekolah, remaja, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan bahkan peneliti-peneliti dari perguruan tinggi di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat itu melakukan penelitian di Museum Adityawarman. Karena Museum Adityawarman ini mempunyai koleksi berjumlah itu 6.000 lebih, yang mana koleksi itu bisa diteliti oleh peneliti-peneliti, sehingga ini merupakan salah satu eksistensi daripada Museum Adityawarman untuk kedepannya bisa eksis di dalam melihat bagaimana koleksi-koleksi yang bernilai sejarah dan budaya bisa diedukasi, dilihat, kemudian dipamerkan di Museum Adityawarman. Museum Adityawarman Provinsi Sumatera Barat mempunyai visi mewujudkan Museum Nagari sebagai salah satu objek wisata sejarah dan budaya, edukatif, rekreatif, serta atraktif bagi semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan visi ini, Museum Adityawarman itu mempunyai 3 misi. Antara lain, pertama, yaitu mengaplikasikan peran museum sebagai pelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan budaya di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan koleksi sebagai bukti sejarah budaya Minangkabau. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan edukatif, rekreatif, yang atraktif, kemudian memberikan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung tentunya, serta memberikan pengalaman prima bagi pengunjung untuk yang berkunjung ke museum. Jadi berdasarkan hal tersebut, visi dan misi museum ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja dari museum itu sendiri, di mana program-program dan kegiatan yang ada di museum itu akan ditunjang, menunjang visi misi tersebut, dan juga menunjang kepada visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan sendiri, kemudian juga mengaplikasikannya di dalam pokok-pokok kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan koleksi Museum Adityawarman itu bisa secara hibah, artinya diberikan oleh orang yang punya untuk dihibahkan ke museum. Kemudian juga koleksi dapat kita peroleh dengan ganti rugi. Jadi kita cari ke daerah-daerah, ke kabupaten kota, kemudian koleksi tersebut kita ganti rugi. Kemudian juga kita ada beli koleksi tersebut, gitu kan. Kalau koleksi yang kita beli itu yang memang koleksi yang agak langka, kemudian perlu ada di museum misalnya, kan begitu. Koleksi yang
kita kelompokkan yang banyak itu yang kita miliki itu berupa etnografi. Nah, itu banyak kita miliki. Tapi yang langka kita miliki itu jenis koleksi yang geologika. Ini atau geografi ini agak susah untuk cuma kita memiliki 36 koleksi cuma. Keramik juga kita banyak gitu kan. Yang mempunyai nilai teknologi juga ada. Kita cuma itu sedikit juga, kita itu sekitar 64 koleksi. Jadi yang paling sedikit, yang paling sulit untuk kita peroleh itu ya memang ya biologika. Itu memang cuma 32 koleksi kita. Dari kemarin itu tahun 2015 itu cuma 31 koleksi, cuma nambahnya satu. Sampai 2020 ini cuma jadi 32 koleksi. Museum itu kan sumber informasi tentang apa saja yang ada di wilayah Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Jadi kita berharap museum itu memberikan informasi, sumber sejarah, memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada banyak orang. Dan juga tidak saja harus ke museum, tapi juga bisa melalui website yang ada di museum itu sendiri. Jadi informasinya harus lebih terbuka dan diketahui oleh namanya apa saja yang ada di Sumatera Barat tentang warisan budaya maupun itu manuskrip apa saja yang ada di Sumatera Barat ini. Kami juga berharap museum itu selalu ada di hatiku bagi semua masyarakat dan pemerhati museum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Aditya Warman merupakan lembaga pelestarian warisan budaya yang menjadi tempat bermacam khasanah koleksi, melaksanakan kegiatan penerbitan, seminar, melakukan pagelaran lomba, melakukan survei pengadaan koleksi, melaksanakan supervisi museum lokal, dan menjadi tempat untuk penyuluhan informasi budaya.